muqaddam. Qulillah, katakanlah akan Allah sahajalah. Ni maf'ul muqaddam. A'budu fi'il dan fa'il duduk dalam tu. A'budu mukhlishan lahu dini. Fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ Ayat 13 sampai 19 surah Az-Zumar. Sambung daripada ayat-ayat kemarin yang menjadi satu i'lan ataupun beritahu kepada umat melalui firman Allah wayak cocong kepada Nabi sebagai contoh teladan. Ayat yang ke-13 ni katakanlah lagi, sesungguhnya aku takut jika aku mendurhaka kepada Tuhanku. Takut gapo tu? Takut akan azab hari yang besar, iaitunya soal jawab. Jadi kita pun lagu itulah juga. Kena royak kepada diri kita. Katanya, aku takut kalau sekiranya aku duduk di atas dunia ni, duduk diraka kepada Allah, sikit lagi aku akan ditanya, disoal, dijawab. Nabi SAW bersabda, man husiba uzziba. Siapa yang banyak disoal, ditanya, dihisap, maka orang itu tetap akan diazab. Sebab tu jangan kita ni siapa disoal banyak di hari akhirat kelak. Apa-apa yang kita boleh selesai di atas muka dunia, kita selesai. Minta maaf, bui maaf, selesai masalah kita dengan manusia, mengupak, kata huduh, caci, laknat, tuduh, apa sahaja. Benda-benda pasal ini, dia akan duduk dengan kita sampai ke hari akhirat. Kalau tak ada selesai di dunia, maka tetap akan dikira, kira mengira di akhirat. Apatah lagi, kita yang durhaka kepada Allah, siya malai, kalau Allah tak ampun kepada kita, serta dengan kita tak taubat, ataupun kita berterus seduk di dalam dosa, dengan kita berasa jadi tamada, jadi kalih dah. Hak kita duk buat hari-hari, hak ni bosenya. Kalau kita nak kira dengan ayat ni, yang Allah firman, suruh Nabi royak kepada umat. Qul, katakanlah hai Muhammad, qul, ada beberapa qul di sini. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Saya ulang baca sekali lagi. Katakanlah lagi, sesungguhnya aku takut jika aku mendurhaka kepada Tuhanku akan gapo azab hari yang besar, iaitunya soal jawabnya. Lepas tu, Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Baca dia Qulillaha, tak baca Qulillahu dah. Sebab apa tu? Kalau kita kira pasal nahu sarafnya, maf'ul muqaddam. Qulillaha, katakanlah akan Allah sahajalah. Ni maf'ul muqaddam. A'budu fi'il dan fa'il duduk dalam tu. Bermaknanya, katakanlah lagi, Allah jualah yang aku sembah dengan mengikhlaskan amale agamaku kepadanya. Ayat ni pun
ajar kita supaya kita ikhlas dalam cara hidup kita semua tiap-tiap cara, bukan semaya saja, bukan rukun Islam, zakat, puasa, haji saja dak. Bahkan semua tiap-tiap cara wujadilah ikhlas. Makan, minum, tidur, buat apa-apa ikhlas kerana Allah. Sebab hidup kita ni hidup kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayaku, ibadatku, nah gerbai apa semua tiap-tiap cara, cara hidup aku dan cara mati aku, lillahi rabbil alamin. Itulah cara hidup orang Muslim. Setiap orang bukan katanya ai hak ni prapeni ni, hak ni ni watana tam, hak ni ugamo, dak. Semua tiap-tiap cara dah kita duk supoh tiap-tiap hari dah. Mahyaya wa mamati, cara hidup aku dan cara mati aku, tengok krop kelum semua. Kalau hidup kita saja hayati, kalau mati kita so mauti. Tapi kita bukan sebut inna salati wa nusuki wa hayati wa mauti, tak, kita tak sebut. Kita sebutnya mahyaya, maknanya krop kelum tuk sing tuk yang witi ciwit kita. Makan, tidur, berok, kecing, bining, beranuk, ziarah orang, jalan, semaya, semua tiap-tiap cara. Dan jalan untuk kita nak pergi mati pun adalah lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau kita faham baik-baik ayat-ayat dan firman Allah Ta'ala di dalam Quran, yakinlah katanya tukau dan tuk witi yang kita buat adalah kerana Allah. Inilah Allah suruh Nabi praktek kepada diri dia sendiri dan kepada semua umat. Siapakah hari kiamat? Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah lagi, Allah jualah yang aku semoh. Berarti bukan semoh dalam arti katanya semaya, sujud saja dak, bahkan semua tiap-tiap kali. Mukhlishan dalam keadaan ikhlas. Masya Allah. Pak kita utama sekali dalam ha-ha apa ibadat kita ni. Oh, ni kena lebih benar, kita kena ikhlas. Kalau dalam ibadat kita tak ada ikhlas, jangan harap katanya benar-benar lain kita nak pergi ikhlas supaya kita ibadat. Umumnya dia kena ada. Saya tak ada cocong kepada siapa-siapa dah, iaitunya benar hak yang feng masuk di dalam hati dia, perasaan dia. Wak gening ada ni tujuan ni. Dek wak baik dengan dia ni. Oh, baik. Sebab apa? Dulu tak biasa kena. Selisih pun tak biasa tegur. Ai late-late learning nya jumpa sokmo. Ada gapo-gapo ni wak gi bare 2-3 kilo nya ziarah. Sokmo. Boleh kita cerita ni, ya ni ada ni tujuan agak apa ni. Boleh jadi lah ni, ya tak ada royak lagi, kata je tujuan yang gotu kan ni. Bawa belakang-belakang hari ni, ya royak. Kata ya nak gotu, nak kan ni. Bawa boleh puak ke dia. Tinggal, kadang-kadang selisih pun tak ada tegas. Ha, tu nak royak katanya. Orang-orang ni ya ada belakang. Pun prayut dia, benar-benar hak dia ada efeng dalam cara hidup dia. Ahli politik, pasang politik. Ha. Tu kita misal itu. Lepas tu kiah sendirilah. Benar-benar lain. Ahli politik. Ya wak gapa-gapa walaupun dia bayar teos gelah pun ya ada tujuan dia. Tapi dalam Islam suruh buat gapa-gapa semua suruh ikhlas belaka. Bukan nanti katanya oh benda ni akan dapat pun prayut. Belakang hari dak. Kita buat ikhlas sungguh-sungguh kerana Allah. Niat mulai lillahi ta'ala. Bukan katanya aku nak buat baik ni nantilah. Aku waktu ambil modal 10 kot tapi aku akan labur 1,000 ni. Orang akan bui kepada aku lepas pada ni. Sebab apa? Sebab aku dah buat baik, Dia rasa nam caya hak aku ada dengan dia. Jangan sama sekali. Punuh. Dalam cara hidup kita, pahala-pahala akan rugi. Nanti tengok ayat lepas pada ni.
ayat lepas pada ni pek selalu dah. Tuhai raya, qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Katakanlah, setelah kamu mengetahui pendiriku ini, wahai kaum musyrik. Sebab ayat ni dia turun, Nabi duk kecek, duk bersuar dengan kaum-kaum musyrik pada zaman itu. Puak-puak syirik ni, dia yakin dengan Allah Ta'ala. Tapi dia ada lagi semua dan kepercayaan dia terhadap gotu goni, gotu goni. Dia tak serupa dengan kafir zaman lah ni. Kafir zaman lah ni tak kenal dah Allah Ta'ala. Tapi orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah utama sekali, kenal Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi, lebih daripada puak musyrikin, puak munafik. Hak semaya sekali dengan Nabi. Kalau kita tanya, munafik tak kenal kan? Allah Ta'ala, lebih kenal daripada setengah-setengah orang kita lagi. Semaya sekali dengan Nabi, jabat salam dengan Nabi. Percum sekali dengan Nabi. Boleh tengok Nabi hari-hari. Tapi puak dia puak munafik. Lebih kenal Allah Ta'ala, lebih kenal Rasul lagi. Lebih kenal Quran lagi daripada kita. Sebab Nabi dia baca Quran, puak dia ada dengar. Tapi tak ada ikhlas. Tak ada. Walaupun sikit pun. Selumah-selumah, piah-piah pun tak ada ikhlas. Dalam puak-puak musyrikin dan puak-puak munafik. Itulah Allah Ta'ala pun suruh Nabi perakat kepada puak-puak ni. Puak-puak apa saya masai, busuk cuma. Suruh ayat. Katakanlah, hey Muhammad. Lepas tu, terjemuh di dalam pimpinan Ar-Rahman, ia nak jadi cium di antara ayat belum pada ni dengan ayat ni. Setelah kamu mengetahui pendiri aku ini, wahai kaum musyrik, dan kamu masih juga berdegil. Ha, tu yang panggil bukan terjemuh ayat tu, tapi cium di antara ayat dengan ayat. Maka, ha, tu barulah terjemuh dia. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum. Apa? Maka sembahlah kamu apa yang kamu kehendaki. Dah munduk degil juga, munduk kerah perut juga. Ha, ginilah. Mung-mung aku. Mu nak sembah? Cen. Tak ada apa. Dah aku rayak dah. Aku beritahu dah. Mung pun reti dah. Mung pahal dah. Ikut mung. Ha, gitu. Sebab tu uslub ni ada juga di dalam Quran dan belum pada ni ada juga. Ni dalam surah Az-Zumar ni lah. Yang Allah Ta'ala katanya, qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Katakanlah, hey Muhammad, kepada orang tertentu ni, tamatta' bi kufrika. Kalau begitu mu seronoklah dengan kufuremu. Hak mu duk dalam cema, duk dalam wong con pasal tak molek. Cen. Innaka min ashabin nar. Kerana mu adalah ahli neraka. Nah, tengok. Pak, kalau misal katanya orang yang Allah Ta'ala royak macam tu, duduk di dalam ayat macam ni, teruk benar tu. Mung ahli neraka. Siapa kau perakat di dalam Quran, orang seluruh dunia baca sampai hari kiamat. Duk sebut ha orang tu, saya misal ni, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid. Ha. Walaupun tak ada sebut nama Abu Jahal di dalam Quran, Al-Walid, tak ada sebut nama dia, tapi sifat dia, kelakuan dia disebut di dalam Quran. Masya-Allah. Tuhan pun ayat lagi. Selain dari Allah, makna apa? Maka sembahlah kamu akan apa yang kamu kehendaki selain dari Allah. Maknanya nak syirik, ha syirik lagi. Tak ada pasal apa dah. Dah royak dah, besar dah. Perakat dah, royak belaka dah. Mu nak duduk dalam syirik juga? Ha cen. Kamu akan mengetahui akibatnya. Katakanlah lagi, sesungguhnya orang-orang yang rugi dengan sebenar-benarnya ialah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan pengikut-pengikutnya pada hari kiamat. Ha, ini orang pasal jadi punam. Jadi pemimpin orang, sama ada pemimpin dalam bentuk politik ataupun bentuk agama ataupun dalam bentuk mana-mana saja. Punam tang cicai, tang cic winyan, ikutlah nak sebut gapo. Jalan belakang ni. Kalau sekiranya masuk duduk dari kai lagu ni, orang yang rugi. Rugi lagu mana? Dengan sebab dia kufur, dia nifak. Ataupun dia sendiri duduk di dalam jalan tak betul.
adanya samun, orang-orang yang jadi pengikut dia, sama ada sikit ataupun banyak, tu hai rakyat dah dua. Katakanlah sesungguhnya orang yang rugi, iaitu orang yang rugi diri dia sendiri, hidup di atas muka dunia, dan siapa ke hari akhirat dia rugi. Bukan diri dia sahaja tak? Termasuknya semua orang-orang yang jadi pengikut dia. Sebab tu kita nak ikut siapa, nak turut siapa, nak cia siapa, fikir molek. Itulah Nabi besar. Saya selalu baca kepada kita, Nabi sebut, la takun imma'ah. Jangan kamu jadi pok turut. Daripada ma'ah itulah, ma'ah. Hak kita ada sebut, ma'al Quran, ma'al sunnah, ma'ah. Ma'ah-ma'ah ni artinya bersama. Jangan kamu bersama dengan orang pasang erik tarik pun kok jandai hak tak molek. Fikirlah molek-molek. Kita tong micut yun dalam cara hidup kita. Bukan kita cia orang, sokong orang dan ta'asub kepada orang-orang tertentu dengan kita tak fikir dulu katanya betul ke salah orang ni. Allah Akbar. Takut rugi ke apa tu? Rugi di dunia boleh kembali lagi. Boleh kembali lagi kepada jalan yang betul. Tapi apabila rugi lepas pada mati, gi sedar lepas pada mati, memitan nak kelik ke dunia. Sebab tu setengah-setengah ni saya sebut sebagai contoh dah. Tak ada tersebut di dalam tafsir dah. Setengah-setengah ulama akidah dia salah. Ni saya sebut sebagai secebihnya. Akidah dia salah. Sebab apa? Sebab dia duk ngaji, duk reti, duk pahal lagu tu, akidah dia salah. Buat akhir sekali, dia kembali semula kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tersebut di dalam sejarah katanya, bila dia bangun berkhutbah, naik atas mimbar, duk depan orang, dia raya kepada orang ramai. Aku lama duk di dalam akidah yang tak betul. 40 tahun aku duduk dalam akidah yang tak betul. Hari ini aku bertaubat dan aku akan iklan kepada orang ramai. Dia ambil serbai dia. Ambil kain serbai dia. Dia tahu. Bob. Aku bertaubat dan aku kembali taksir kepada akidah yang sesat. Yang karut. Seperti mana aku tahu. Serbai aku yang kamu boleh tengok hari ini. Orang ramai tengok. Cang tengok. Masya Allah. Bermaknanya dia bertaubat sungguh dan nak klik kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Tu saya nak ayat katanya, orang kita tekah duduk atas dunia, kalaulah jalan dia, witi ciwit dia, bukan jalan kongkeh-kongkeh-kongkeh ni tak. Witi ciwit dia kalaulah salah, dia pergi tobat, dia pergi kembali semula untuk jalan yang betul. Tak apa lagi. Tapi lepas dah mati, jangan duduk harap katanya, nak bertobat, nak sesar, apatah lagi, lepas pada dibakit di padai mahsyar, oh hak itulah orang nak kelik ke dunia semula. Orang kafir cerak dah, orang kafir cerak, dia nak kelik ke dunia semula nak jadi orang Islam. Itulah Allah Ta'ala kata, rubama yawaddul ladhina kafaru law kanu muslimin. Duk di awal-awal suratul hijr. Orang-orang kafir bercita-cita kalau sekiranya mereka itu masa di dunia dia jadi orang-orang Islam. Dalam surah Asy-Syu'ara Tuhan kata, "Law anna lana karratan fanakuna minal mu'minin." Kalau sekiranya kami boleh kembali semula. Kelik ke dunia, golek semula, karrah, karrah artinya ulang semula. Ha tu. Benar hak golek. Sebab tu dalam bahasa Arab, kurratul qadam, football tu dia panggil kurrah. Kurrah artinya benda golek. Orang kafir pun sebut lagi tu. Apatah lagi orang-orang yang banyak berdosa, lepas tu duduk di dalam salah, duduk dalam rugi, dia berasa nak kelik semula. Lepas tu hai pun besar kepada kita, ingat molek, orang yang rugi bukan rugi diri dia saja dah, bahkan pengikut-pengikut dia, semun dia, semacik dia. Ha tu. Rugi diri masing-masing yaumul qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Tu hai bertanya. Tidakkah
Tengoklah. Orang merugi dirinya sendiri dan pengikut-pengikutnya pada hari kiamat dengan sebab perbuatan mereka memilih kekufuran dan kedurhaka. Ingatlah, yang demikian itulah kerugian yang jelas nyata. Ala zalika huwal khusranul mubin. Kalau terjemuh bahasa Isa lagi, tidakkah yang demikian itu kerugian yang nyata? Inilah. Nah, ketika kita masih lagi duk akal fikir waras, duk gagah, fikirlah baik-baik. Untuk kita hidup menjadi betul dengan ajaran Allah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan rugi sama sekali. Nah, sekadar ni. Lepas tu esok saya minta bercuti satu hari. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.